Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan Ilham di Ambar Ilham Channel Channel yang tips dan trik seputar Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Google Sheet Yang akan membantu memudahkan pekerjaan kalian Dalam video kali ini saya akan membahas tentang Menu shortcut dari A hingga Z pada Microsoft Word Sebelum kita lanjutkan ke pembahasan bagi teman-teman yang belum subscribe silakan teman-teman subscribe agar saya lebih bersemangat dalam memberikan konten-konten berikutnya. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Kita akan lanjutkan ke pembahasan. Kita langsung saja. Di sini ada menu-menu yang dari kontrol A hingga Z. Pertama adalah menu kontrol A. Itu adalah untuk memilih semua teks. Seperti ini. Setelah ini kita bisa lakukan apa yang kita inginkan. Misalkan kita ingin mengcopy, ingin mengcut, atau mengganti jenis font bisa dengan kontrol uh, A ini jadi kita pilih semua lalu kita akan melakukan apa terhadap semua data yang ada di Microsoft Word ini kita tandai karena sudah dibahas seperti ini ya teman-teman kemudian kontrol B adalah bold mengganti ke huruf tebal sebagai contoh ini saya pilih kemudian saya tekan kontrol B dia akan menjadi huruf bold lalu berikutnya adalah kita akan bahas ctrl C Control V kemudian ctrl X dan ctrl V lalu ctrl Z dan ctrl Y pertama ctrl C ctrl C ini adalah untuk mengcopy teks kita pilih ctrl C lalu kita paste dengan menekan tombol Ctrl V seperti ini. Kemudian berikutnya adalah Ctrl X dan Ctrl V. Kita akan menekan tombol Ctrl X seperti ini. Kita pilih. Lalu kita masukkan lagi berikutnya seperti ini Ctrl V. Jadi perbedaan antara Ctrl C dengan Ctrl X adalah Ctrl C adalah copy, Ctrl X adalah cut. Artinya copy itu data yang awalnya masih ada. Kalau di cut, Ctrl X itu ada data awalnya menjadi tidak ada. Artinya tidak ber tidak berganda. Nah, kemudian berikutnya adalah Ctrl Z. Ctrl Z adalah fungsi undo. Apa yang sudah kita lakukan, kita nggak jadi. Fungsi tersebut atau perintah-perintah yang kita lakukan, kita batalkan dengan menekan Ctrl Z. Jadi kita undo seperti ini. Untuk membatalkan undo atau balik lagi ke seperti awal yang tadi sudah kita lakukan, kita bisa mengetik perintah Ctrl Y atau redo, redo seperti ini. Kemudian kita undo semua lagi, undo, 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 undo hingga seperti awal seperti ini. Ini sudah kita bahas, kita tandai. Ini juga sudah kita bahas, kita tandai. lalu kemudian Ctrl V juga kita bahas tidak ada seperti ini berikutnya adalah Ctrl D untuk membuka menu format huruf window sebagai contoh Ctrl saya pilih seperti ini membuka menu saya pilih Ctrl D lalu kita ubah jenis hurufnya misalkan berubah menjadi monotype persifat seperti ini kita pilih bold Italia, kita pilih font 16 maka berubah menjadi monotype kursiva berikutnya kita akan bahas ctrl E ctrl L ctrl R dan ctrl J ctrl E itu adalah untuk menengahkan teks sebagai contoh ctrl E ini menjadi ke tengah agar tak kiri maka menggunakan ctrl L atau ctrl left Ctrl L seperti ini menjadi rata kiri. Ctrl R singkatan dari rata kanan. Ctrl R seperti ini dan Ctrl J singkatan dari justify artinya rata kiri dan rata kanan. Sebagai berikut menjadi seperti ini. Ya, tandanya sudah kita bahas Ctrl E Ctrl L Kemudian kontrol R Ctrl J. Selanjutnya kita akan bahas Ctrl F, yaitu untuk menu pencarian. Misalkan kita akan mencari kata-kata shift, kita pilih. Nah di sini ada 19 hasil dengan menggunakan kata-kata shift. Kita bisa pilih seperti ini. Nah ini adalah shift yang pertama, ini yang kedua dan seterusnya kita bisa pilih data mana yang kita cari yang akan kita mungkin e, menuju ke data tersebut. Jadi kita close. Jadi kontrol F kita sudah bahas. Berikutnya adalah kontrol G. G, singkatan dari Go To. Nah, kita akan menuju ke halaman tertentu dengan menggunakan fungsi kontrol G. Ctrl G. Misalkan kita akan menuju ke page tertentu, bisa kan kontrol ke halaman 3, kita pilih go to. Nah, ini di halaman 3. Kita balik lagi, kontrol G lagi. Kita masukkan ke halaman 1, pilih go to. Seperti ini. Kemudian berikutnya adalah ctrl H. ctrl H adalah merubah teks atau merubah format teks sebagai contoh kontrol H kita tekan lalu kita e, pilih misalkan kata-kata e, merubah misalkan merubah kita cari replace with mengganti misalkan seperti ini kita pilih more kita taruh kursor di sini kita gak rubah juga misalkan formatnya formatnya font misalkan monot eh, maaf pertama kali kita tidak usah ubah format kita merubah saja, merubah menjadi mengganti kita pilih replace kemudian kita pilih replace nah dia akan berubah nih ya tadi kita pilih close kata-kata merubah berubah menjadi mengganti. Kalau kita pilih replace all, maka semua yang mengandung kata-kata merubah akan berubah menjadi mengganti semua. Bagaimana dengan format teks? Kita kembali lagi ke Ctrl H, merubah, kita rubah menjadi kata mengganti. Kemudian di sini kita pilih di bawahnya adalah format fontnya kita pilih formatnya monotek Corsiva misalkan bold italic ukuran 16 kita pilih ok kita pilih replace kita pilih replace kita pilih close jadi replace yang pertama adalah untuk mengkonfirmasi replace yang kedua adalah untuk mengganti jika sudah merubah formatnya Nah, ini kita sudah berubah formatnya ya Merubah menjadi kata mengganti Dan huruf fontnya juga berubah Dari Arial menjadi Monotype Corsiva Ini kita tandai di kota adalah Ctrl-I adalah Italic Atau Italicize Artinya berubah menjadi huruf miring Kita pilih Ctrl-I Berubah seperti ini Menjadi fontnya miring atau Italic berikutnya adalah kontrol K adalah untuk menu hyperlink contoh di sini kita kontrol K kita pilih place in this document kita pilih misalkan ke top of document kita pilih OK kita nah, di sini ada perintah kontrol plus klik to follow link kita pilih kontrol lalu kita pilih klik nah ini kita kembali ke topnya ya kursornya berubah ada di bawah sekali lagi kontrol klik ya kursor berpindah ke atas. Ini sudah kita bahas, kita tandai. Berikutnya Ctrl M. Ini saya sudah coba dengan recorder yang saya miliki saat ini. Record apa? Ctrl M ini tidak bekerja fungsinya. Tanpa recorder, saya jelaskan fungsinya membuat indent paragraf dari kiri. Jadi pada saat kita menekan tombol Ctrl M, misalkan di sini kita menekan tombol Ctrl M, maka secara paragraf ini kita akan bergeser seperti ini. Kurang lebih seperti itu. Ctrl M lagi, maka akan bergeser lagi seperti ini. Seperti itu. Saya kembalikan seperti semula. Lalu lawannya adalah Ctrl T. Ctrl T adalah hanging indent. Artinya yang bawahnya saja yang bergeser. Ctrl T. Maka menggeser seperti ini. Ctrl T lagi, bergeser lagi seperti ini Kita kembalikan seperti semula Jadi kita sudah bahas Ctrl M dan Ctrl T Ini Ctrl M Dan berikutnya adalah Ctrl T Nah, selanjutnya adalah Ctrl N Untuk membuat dokumen baru Kita pilih Ctrl N Nah, di sini ada open dokumen baru di Microsoft Word. Kita tandai. Kemudian Ctrl O adalah untuk membuka file. Nah, di sini ada pilihan open file mana yang mau kita buka. ketika misalkan kita pilih, maka sebagai contoh kita pilih ini membuat header pada Excel pada Word nah di sini kita akan muncul menu Word kita ya teman-teman jadinya Control O itu adalah untuk membuka uh, menu open dokumen pada Microsoft Word buka membuka dokumen yang sudah ada kalau New dokumen baru kalau O membuka dokumen atau file yang sudah ada Control P P berasal dari kata print berarti perintah untuk mencetak dokumen. Kita kontrol P. Nah, di sini ada perintahnya. Misalkan kita pilih printernya kita bisa pilih di sini. Jika kita pilih maka dia akan tercetak. Ini kita tandai karena sudah dibahas. Selanjutnya Ctrl Q. Ctrl Q adalah menghilangkan format paragraf yang sudah dibuat. Sebagai contoh, Di sini kita eh, format seperti ini dengan warna kuning, kita pilih seperti ini, kemudian kita pilih Control Q, oh maaf tadi, Indian misalkan paragraf ya, paragraf di sini misalkan kita Control T, ya, kemudian kita dengan menekan Control Q maka dia akan kembali ke seperti semula format yang sudah ada dibuat dengan posisi hanging indent dia akan hilang jadi itu adalah fungsi untuk control Q ini kita tandai berikutnya adalah control S dia untuk menyimpan dokumen nah dia dokumen sudah tersimpan dengan control S selanjutnya kontrol u membuat teks bergaris bawah sebagai contoh ini kita pilih maka dia akan menjadi hurufnya garis bawah oke hati-hati nih dengan kontrol w kontrol w artinya menutup dokumen word kita simpan dulu kontrol s lalu kita praktekkan dengan kita tadi tutup yang yang ini ya yang dokumen satu kontrol w dia akan tertutup. Kita tutup lagi, misalkan yang ini. Kontrol W, dia akan tertutup. Artinya, memang close dokumen dengan menekan tombol Control W. Teman-teman perlu perhatikan juga sebelum ditutup. Teman-teman harus menekan tombol Control S terlebih dahulu agar perubahan pada dokumen itu sudah disimpan. Jadi, pekerjaan teman-teman tidak sia-sia. Berikutnya masuk ke fungsi-fungsi yang terkait dengan kontrol dan tombol Shift. Yang pertama adalah kontrol Shift dan C. Control Shift C ini adalah untuk mengcopy format. Sebagai contoh, di sini saya membuat format sebagai berikut. Ya, di sini saya blok warna kuning. Kemudian saya copy sampai sini. Dengan menekan tombol Control Shift dan E lalu lawannya adalah control shift dan v atau menempelkan format control shift dan v. Nah di formatnya akan tertempel yang tadi formatnya dengan blok warna kuning akan tertempel format dengan blok warna kuning. Ini sudah kita bahas control shift v juga sudah kita bahas kita tandai. Selanjutnya adalah Ctrl Shift D itu adalah untuk membuat dua garis bawah. Sebagai contoh di sini Ctrl Shift D. Nah, oh dia garis gini. Nah ya. Yeah dia ada dua garis dua garis balikan lagi balikan lagi ini kalau buat dua garis langsung dia dengan menekan tombol control Shift D ya seperti ini teman-teman ya -teman. kalau panjang ini kan jadi dua garis panjang terus set lagi membuat dua garis selanjutnya adalah Ctrl Shift E mengaktifkan track change atau perubahan track di sini saya contohkan untuk track change ini adalah di sini di review kemudian di sini ada track change di sini track change tidak aktif Ketika saya aktifkan Ctrl Shift dan E, maka dia menjadi aktif. Sebagai contoh, saya hapus ini, mengaktifkan. Nah, jika di sini kita pilih, maka dia akan muncul. Tadi kita sudah menulis kata mengaktifkan dan kata mengaktifkan ini kita hapus. Artinya perubahan yang ada kita kita hapus dengan track change ini. Ini sudah kita bahas, kita tandai lagi home seperti ini User format highlight dia ada keterangan seperti ini agar tidak mengganggu maka kita nonaktifkan lagi review kita nonaktifkan atau dengan menekan tombol Control Shift dan E artinya di sini dia kita tidak munculkan Nah, ini kita tidak munculkan. Berikutnya adalah untuk merubah jenis huruf. Ctrl Shift dan F. Nah, sebagai contoh di sini kita saya pilih Ctrl Shift dan F. Maka font, font di sini kita bisa ganti akan jadi eh, kita pilih di sini menu kursiva kita pilih misalkan bold kita klik lagi kita pilih angka 16 maka di sini akan berubah hurufnya ya sesuai dengan tadi kita tentukan ctrl shift dan F kita tandai lagi perubahannya kemudian ctrl shift H adalah menyembunyikan teks ini saya pilih Lalu saya pilih Ctrl, Shift, dan H. Seolah-olah teksnya hilang. Pada saat dicetak pun juga tidak ada. Lalu untuk menggantikannya lagi, munculkan lagi kita tekan tombol Control Shift, dan Maaf, ini dengan undo seperti ini kita munculkan lagi. Jadi dengan Control Shift H, teksnya menjadi disembunyikan. Contoh seperti ini, Control Shift H, lalu memunculkannya font dokumen kita akan undo seperti ini dia akan muncul kembali berikutnya adalah dengan kontrol e, shift k mengganti huruf berikutnya menjadi huruf besar tapi ukurannya kecil nah ini saya kasih contoh sebagai berikut ini si tandanya sudah dibahas tadi Kontrol shift k ini contohnya saya ganti mengganti huruf besar menjadi huruf ukuran kecil nah ini saya tekan control shift dan huruf k nah maka di sini kalau saya agak perbesar lihat huruf pertamanya besar huruf berikutnya adalah kecil 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 tapi masih masuk ke huruf besar ya ini huruf pertama saja besar huruf berikutnya lebih kecil tapi masih huruf besar pengertiannya seperti itu ini saya tandai kan sudah dibahas berikutnya adalah Ctrl Shift M menghilangkan inden ke arah kiri. Nah di sini, misalkan kita inden seperti ini, kita inden tuh seperti ini contohnya. Kemudian kita tekan Ctrl Shift M, dia akan kembali seperti semula. Ya artinya menghilangkan inden ke arah kiri. lalu berikut adalah control shift n memunculkan format style normal sebagai contoh di sini nah ini adalah formatnya no spacing ketika saya pilih seperti ini maka dia control shift kita tekan control shift dan n dia formatnya menjadi format normal kita kembalikan lagi seperti semula seperti ini. Ini kita tandai karena sudah dibahas. Berikutnya adalah Ctrl Shift P, mengganti format dan ukuran huruf. Sebagai contoh Ctrl Shift dan P. Nah, dia sama dengan Ctrl Shift dan Font. Ctrl Shift dan F. Di sini kita bisa rubah huruf-hurufnya sesuai dengan yang kita kita inginkan jadi fungsi control shift P sama dengan fungsi control shift dan F lalu berikutnya adalah control shift dan Q control shift dan Q itu untuk mengganti ke huruf tipe simbol sebagai contoh ini saya pilih lalu saya tekan tombol control shift dan Q maka dia kata-kata mengganti ini menjadi huruf simbol. Ini saya tandai sebagai berikut. Berikut adalah Ctrl Shift S. Ini adalah untuk memunculkan menu style. Ctrl Shift dan S. Nah, kita akan style seperti apa? Misalkan kita akan style seperti heading 1. Nah, dia akan muncul seperti ini. Jadi merubah format yang akan kita inginkan, gaya penulisan yang akan kita inginkan. Ctrl Z kita kembalikan lagi. Ini saya tandai karena sudah dibahas. Lalu berikutnya adalah Ctrl Shift T mengembalikan hanging indent -in -in ke kiri. Jadi tadi kalau dengan dengan menekan tombol Ctrl T ini kita tekan Ctrl T dia akan muncul seperti ini Ctrl -T lagi seperti ini kebalikannya ketika kita menekan tombol Ctrl Shift dan T dia akan kembali mundur ke arah kiri dan kembali lagi ke arah kiri seperti ini seperti ini ya lalu berikutnya adalah Control Shift W menggaris bawahi kata-kata saja, namun spasi tidak digaris bawahi. Sebagai contoh di sini saya gak pilih, lalu saya pilih Control Shift dan W. Maka dia garisnya ini akan terpotong pada setiap spasi, terpotong garis bawah, terpotong dan garis bawah. Ini sudah kita bahas. Berikutnya adalah Control dan tanda kurung siku ini adalah menambah ukuran sebanyak satu ukuran sebagai contoh next saya pilih seperti ini lalu saya pilih kontrol tanda kurung siku nah dia berubah ya teman-teman diperlihat -teman, nih 13 jadi 14 nih teman-teman lihat ke sini tambah lagi 15 16 17 dan seterusnya lawannya adalah mengurangi ukuran seluruh satu ukuran saya tekan kontrol siku kiri yang ini nih kontrol siku kiri seperti ini kurung, kurung siku buka maaf kurung siku buka dia mengurangi satu ukuran seperti ini ini sudah bahas kita bahas dua ini kita tandai berikutnya adalah kontrol ditambah dengan tanda lebih dari ini adalah menambah ukuran huruf namun sebanyak dua ukuran lawannya adalah mengurangi sebanyak dua ukuran kita sangat contoh kontrol shift dan tanda lebih besar dari nah ini seperti ini langsung teman-teman perhatikan ya 16 14 12 kalau ditambahkan 14 16 jadi kelipatan 2 ini sudah dibahas kita tandai lalu berikutnya adalah nah di sini ada Troll 1, 2, 5, dan 0, kita akan bahas di bawah sini. Ini saya blok terlebih dahulu ya, biar terlihat perbedaannya seperti apa. Ini adalah paragraf dengan satu spasi. Kalau misalkan kita pilih, misalkan di Control Shift, Maaf, Control, misalkan 2, maka dia akan menjadi dua spasi. Control 5 menjadi 1,5 spasi. Kontrol 1 kembali seperti semula lagi. Kontrol 0 dia antara paragraf menjadi ada pemisah atau ada spasinya. Ini paragraf dipisahkan dia ada spasinya. Ini paragraf dipisahkan pindah ke halaman berikutnya. Ini sudah kita bahas ya 1 2 5 dan 0. Berikutnya adalah kontrol tanda panah ke kiri. Nah, dia adalah pindah satu huruf ke kiri. Sebagai contoh, saya tekan kursor berada di huruf H sini, kontrol kiri, up kontrol kiri. Nah, dia pindah ke satu huruf sebelah sini, kiri. Kita pindahkan lagi, pindah lagi ke satu huruf lagi, dan seterusnya. Sebaliknya, kontrol kanan, dia pindah ke kanan sebanyak satu huruf, lalu kontrol atas sebanyak satu paragraf. Ini tuh, kontrol atas kontrol atas, kontrol bawah, kontrol bawah, seperti ini. ini sudah kita bahas. berikutnya adalah kontrol back up dan kontrol back down. nah ini adalah satu halaman. back up berarti pindah ke halaman sebelumnya sebanyak satu halaman. kontrol back down pindah ke halaman berikutnya sebanyak satu halaman. sebagai contoh, kontrol back up seperti ini, kontrol back down seperti ini. jadi kita bergeser satu halaman satu halaman berpindah untuk setiap satu halaman ini sudah kita bahas saya tandai berikut adalah Ctrl N kita pilih Ctrl Shift nah, kemudian pilih N nah, di sini Ctrl Font N nah dia ada pindah ke paling akhir dari dokumen kita sebaliknya Ctrl Shift dan Home control dan home, control dan home maka dia akan berpindah ke data awal dari menu word kita. ini saya tandai karena sudah dibahas. lalu control enter. nah control enter ini adalah memindahkan semua baris di bawahnya ke halaman berikutnya. sebagai contoh control enter. nah di sini langsung masuk ke halaman berikutnya. kita kembalikan lagi seperti ini bagi berikut nih lalu berikutnya adalah control delete dia untuk menghapus satu kata di sebelah kanan control kita pilih delete dia akan dihapus kita balikan lagi sebaliknya control backspace kursor kita taruh di sini saya taruh kemudian kita tekan control backspace dia akan menghapus satu kata di sebelah kirinya control backspace control backspace jadi akan langsung terhapus banyak satu Kata namun yang di sebelah kirinya, kembalikan lagi seperti semula. Ini saya tandai karena sudah dibahas. Kemudian, fungsi tab dengan kontrol tab itu sama pada Word, yaitu untuk membuat jadi inden. Contoh sebagai contoh, sebagai berikut: kita pilih tab, kita pilih tab menjadi seperti ini, lalu kontrol tab, Control kita pilih tab kita pilih Control Tab. Perbedaannya adalah ada ada pertama ada sedikit perbedaan. Kalau kita menekan fungsi kembalikan, kita menekan fungsi Tab. Yang pertama adalah Tab bergeser sebanyak satu lima e, inden. Ya, ini satu dua tiga empat maaf banyak setengah ini ya setengah dari inden ini kan satu kurang setengahnya lalu kemudian kita pilih inden lagi maka dia akan bergeser yang sebelah kiri ini ke sebelah ini dengan menggunakan fungsi tombol tab sebaliknya kalau kita menekan fungsi control dan tab maka hanya yang di atas saja yang bergeser sementara yang di bawahnya atau hanging indentnya dia tidak bergeser kita kembalikan lagi seperti semula ini saya ganti tab bergeser bergeser namun hanging indent tetap. Jadi perbedaannya seperti itu, teman-teman. Tetap. Seperti ini. Berikutnya adalah memunculkan simbol copyright, Ctrl Alt dan C. Ctrl Alt C. Copyright. Lalu Ctrl Alt dan R untuk memunculkan simbol registered, Ctrl Alt dan R. Lalu memunculkan simbol trademark. Ctrl Alt dan T, trademark. Di sini ada kekurangan trademark. Lalu berikutnya adalah memasukkan komentar dengan menekan tombol Control Alt dan M. Ctrl, misalkan ini saya pilih Ctrl Alt M. Nah di sini ada komentar user ini untuk memasukkan komentar. Jadi kita bisa beri komentar dengan menekan tombol Control Alt M. Kita bisa cek komentar kita dengan mengklik tanda komentar di sebelah kanan ini sudah dibahas saya tandai berikut adalah control alt plus ini adalah huruf i dia adalah untuk menampilkan print preview dan keluar dari print preview control alt dan i nah ini adalah print preview kita lalu keluar dari print preview control alt i lagi kita keluar saja maaf keluar dengan seperti ini kita pilihkan panah dia akan kembali lagi ke posisi awal Ctrl Alt I adalah menampilkan print review kita pilih seperti ini lalu shift dan tanda panah teman-teman di level keyboardnya ada tanda panah akan tahan tombol shift dan panah dia akan memblok seperti ini sebanyak satu digit satu digit ya ke kiri juga sama ke atas juga sama banyak satu baris ke bawah pun sama lalu kontrol shift dan panah nah ini adalah untuk memblok satu huruf atau satu halaman sebagai contoh kontrol shift saya tekan kanan dia kan satu huruf akan terblok juga dan juga ke atas langsung satu halaman ke bawah pun juga sama langsung eh, sebanyak satu paragraf satu paragraf nih ya kita bahasanya adalah satu paragraf saya ganti satu paragraf nah berikut adalah contoh-contohnya tadi yang sudah saya jelaskan di samping contoh-contoh yang sudah saya jelaskan masih ada fungsi-fungsi lain lagi terkait dengan fungsi shortcut pada Microsoft Office Semoga dengan berarti fungsi shortcut ini maka kita akan semakin paham. Demikian untuk video kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jadi ada yang belum. Satu ada dengan Ctrl Shift dan e, M menghilangkan inden ke arah kiri. Bisa juga di penomoran sini. Contoh ya sini ada nama. Kemudian kita ke penomoran. Contoh saya berikan di sini insert nah di ada nih penomoran nah ini dia seperti ini ini adalah inden ke arah kanan kita geser seperti ini kemudian kita pilih seperti ini jika ketika, ketika kita tekan Ctrl Shift dan M maka dia indennya berkurang menjadi ke arah kiri ketika kita copy kita pilih ke bawah paste maka ini akan menjadi penomoran otomatis di Yes. saya ada yang kesalahan belum di copy rupanya di sini di sini copy dulu copy kita tes dulu Oh ya sudah bisa kita paste ke bawah seperti ini kita pilih Ctrl V nah maka dia secara otomatis dia akan terbentuk nomornya untuk video penomoran otomatis dapat dilihat pada video saya sebelumnya untuk video shortcut ini saya rasa cukup jika teman-teman ada kesulitan atau ada pertanyaan terkait seputar Word, Excel, Spreadsheet, ataupun PowerPoint, silahkan teman-teman tuliskan di kolom komentar. Insya Allah saya akan bahas pada video saya berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabaro ka tu